Tim kalian yang banyak sedang memasuki ada pertandingan dan menilai after fight mereka. Ada Agung Kiki Prasetyo yang merupakan wasit nasional yang akan memimpin jalannya laga malam hari ini. Dan wasit kedua ada Bung Yanto yang baru saja usai melakukan cek posisi. Dapatnya kali ini bola pertama akan diberikan kepada MPM dan Mitra Olahraga. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa ini dia. MPM berhadapan dengan Moda. Kali ini nampaknya bola pertama tadi diberikan kepada tim Moda. Nampaknya akan mengalami siap-siap ada Jumpong. Peluit baru saja ditiup. Saya ingin dilakukan Jumpong ada pertahanan kira remaja kacau pekan. Satu fight blocking. Monster block kali dari Randy Farudin. Berhasil menghentikan David untuk angka pembuka bagi keunggulan Moda 1-0. Jumpong di tangan api, pompan jangka capi, satu eksekusi. Di kirun. Gagal untuk melakukan spike tadi atau back attack tadi. Angka kedua Moda memimpin kali ini. Jumpong, dan kami lihat kali ini Javi. Open spike dari Javi tadi. Konversi umpan yang diberikan Taufik tadi untuk angka kali ini bagi MPM. 1-2. Taufik diambil Jumpong, datang bagi bola. Ready! Dan melakukan eksekusi luar biasa. Eko ditahan Eko. Opan diangkat tapi jadi melebar. Satu eksekusi dari kiri Gender tadi juga dari sisi kiri kira permainan dari Moda. Eko kembali di sana. Satu servis Eko tentang Eko. Opan diangkat tapi kali ini Gavin. Upaya pengambilan bola yang gagal tadi dilakukan oleh Izan. Angka kali bagi MPM. David looting. David ambil coba apa jadagan Randy. Ini satu spike dari Randy tadi memanjang. Maksudnya ingin melakukan spike over tadi untuk melewati hadangan blok. Namun justru berapa memanjang. Kembali David. David ditahan. Habis. Umpan dia akan sudah kali ini. Satu mengecek. Jumpong tadi. Upaya cover bagian kirinya juga Habis. Namun gagal dong melakukan rebound dan angka kali ini bagi Moda 5-3. Servis Janang ambil Afif. Umpan Taufik jadi Gender masih dipertahankan. Umpan diangkat sudah baru banget serangan 3 meter dari Jumpong tadi melesat tajam dan gagal diambil Ego. Kembali Janang ambil Javid. Umpan Taufik satu penempatan Yuki Kiron. Kali ini bermain taktis untuk mengalangi Randy Fahrudin di sana. Dan angka kali ini bagi MPM 4-6. Servis Afif masih mau diambil. Umpan diangkat ke belakang kali ini Randy berhasil mengalangi Kiron dan juga Faisal tadi yang gagal menghentikan serang Randy Fahrudin. 7-4. Servis Randy ambil Kiron. Umpan Taufik dan Randy hanya seorang diri tadi. Upaya kabar dari Sahrul namun gagal memungkinkan Denny Genter. Dan angka kali ini bagi MPM 5-7. Servis Denny kali ini mampu diambil. Umpan dia akan janang. Jumpong masih mampu diselamatkan. Satu back attack. David tadi melawan eksekusi sempurna untuk kembali berikan angka 6-7. Jadi, Servis Denny Afif kali ini mengambil. Umpan diangkat sudah. Jumpong kali ini berhasil mengalami blok dari Taufik dan juga Yudi Kirun. Dan upaya defense yang dilakukan Denny namun gagal untuk menjangkau bola atau mengendalikan bola dengan sempurna. 8-6. Servis Sahrul error dari Sahrul. Servis yang dilakukannya hanya membenturkan dan kembali ke jarak permainan sendiri. Yuji Kiron, servis Kiron, ambil Jumpong, umpan Janang, triple saja, passing Denny, umpan Jampingan, Javin, monster block. Jumpong tadi melawan antisipasi cover block yang luar biasa. 9-7, kali ini ada Isan mendapat posisi server. Servis Isan ambil sempurna Kiron, umpan Jampingan, satu back attack. Yudi Kiro
Dillon. Serangan 3 meter dari posisi 6. Seorang Yuli Dillon memberikan angka kali bagi MPN. Kali ini Faisal ambil ready. Opat Janang, Jupong, tembus. Triple block dari mencoba Hamadang. Jupong, namun belum mampu untuk melakukan rebound. Mojab, 10-8. Jupong, kali ini Dillon dan David dari gagal mengambil bola. 11-8. Kembali Jupong, kali ini nyasar ke David. Opat Janang, David. Ikut tadi. Gagal mengendalikan tubuhnya yang harus berbenturan dengan net tadi. Poin kali ini bagi MPM 9-11. Taufik, satu jumper tertahan Jupong. Kadang bagi bola, Benji. Kali ini berhasil mengolongi tadi. Ada 3 cover block yang coba dibangun tadi. Jenny, David, dan juga Afif. Poin kembali modal. Sepis Eko, defense Kiron, umpan Taufik. Denny, ada penyelamatan Eko. Bola liar. Upaya defense yang dilakukan Eko tadi namun gagal untuk mengendalikan bola. Dan angka kali bagi MPM masih tertinggal 2 angka. 10-12. David diambil habis. Umpan diangkat Janang. Satu back attack. Ada legowo. Coba menahan tadi namun legowo gagal mengendalikan bola. Jupong dari posisi 6. Danang ambil legowo, angkat umpan free ball saja. Ada habis menanjak dan membagi dan cekar. Ada Sopto ambil Jenny, umpan Taufik, Yudi Kidun. Masih memberi mentahkan, Taufik kembali membagi dan Jenny Genter. Kali ini menyematkan satu orang pada momen sekarang bagi MPM. 11-13, Afif kembali di sana. Sepik dilakukan, ada pengambilan. Opat diangkat tinggi, kembali Jupong. Ada defense bola ribon Janang sempurnakan. Ribon saja passing Afif. Opat kapekan, Javik tembus. Upaya blocking dari Sahrul dari gagal melakukan rebound. 12-13. Afif. Kali Afif mengambilnya, umpan diangkat Janang, satu eksekusi, masih coba ditahan, Jenny sempurnakan, menyebrang triple, ambil kembali, angkat umpan Janang dan cekar! Jupong terbang, mengeksekusi dengan sempurna. 14-12, Randy, kali ini legowo mengambil, tapi kembali bola, Yudi Kirun! Menyisakan ruang kosong di posisi satu dari dan Kirun melihatnya dan mengarahkan bola ke sana. Angka kali ini bagi MPM 13-14. Tapi Jenny ambil sempurna satu umpan yang ada dan kembali Jupong. Rebound. Kali ini cover block sempurna dari Kirun. Angka kembali bagi MPM untuk menyamakan kedudukan 14 sama. Jenny diambil Randy, kadang membagi bola, kembali Jupong. Long out. Kali ini benturan yang dihasilkan upaya cover block dari Kirun tadi. Namun bola melebar tadi, bola liar. Poin kali ini bagi Mojab. Sahrul, Zepin Sahrul, ambil David, umpan David, Yudi Kirun. Eko! Dua kali Eko! Udah ngincing nih, kita yang main doi. Yudi Kirun. Kali ini sebilitan Rezi, Opat Janang, Janang, kali ini Jupong! Gajul, gajul! Poin kembali Mojang. Izan ditan, Kirun, Opat Janang, sudah kali ini satu layup saja dan Janang melakukan cover. Eko, satu eksekusi! Rezi Fahrudin. 17-15. Kembali Izan di sana, Sepik dilakukan Izan, legowo mengambilnya, umpan yang ada Javik, ada Soblong, bola liar. Benturan yang dihasilkan upaya cover block dari Jupong tadi namun bola menjadi liar. Dan angka kali ini bagi MPM 16-17. Faisal ambil habis, umpan Janang, satu bekerja. Lucur tajam tadi.
dua amunisi yang dimiliki oleh bocah Banjar ini, Randy dan juga Cupong. Tapi lebih bagi kali ini tembus. Upaya Randy dan juga Eko mengirikan David namun gagal. Bola liar untuk angka kali ini bagi MPM. Hanya terpaut satu angka saja, 17-18. Topik Cili, ancang-ancang cermin topik ambil Randy. Umpan jadang kali ini Cupong. Kembali skema serangan 3 meter dari Cupong. Gagal diantisipasi. 19-17. Eko kali kiri mengambil topik bagi bola David. Ada penyelamatan, ada pantulan dan bola terlalu tajam dari dan Syahrul gagal untuk menyempurnakannya. 18-19. David servis, David ambil Cupong, umpan kanan Randy. Kembali berhasil mengolong triple block dari Iron, Afif dan juga Denny yang gagal menghentikan Randy Farudin. Danang looting diambil Afif, umpan diangkat topik, satu back attack. Serangan 3 meter atau back attack dari David kali ini melesat tajam tanpa mampu diham, diambil dari Hafiz. Poin kali ini bagi MPM kembali 19-20. Satu angka saja tertinggal. Afif, service Afif, keepin Hafiz, umpan janakan Cupong. Sekali lagi gancul-gancul Cupong luar biasa. Edi diambil legowo, umpan diangkat Taufik, Yudi Kidun. Seberang gerak kali nampak yang terbentur di blok dari seberang Ihsan. Namun justru masih mampu menerobos masuk di hadiah permainan dari Mojab. Servis Jenny, kali ini Randy disana mengambil. Opa jangan-jangan, Cupong aja soplok ambil Jenny. Empat topik, Hidun masih menang blok. Ada antisipasi dari Zahrul dari yang berhasil melakukan riba. 22-20 dan kesempatan time out kemudian diminta. Sarut boleh menempati posisi servis. Ancam-ancam Sarut. Servis dilakukan Sarut. Ada penahan kami. Opa jangan topik kali ini Yudi Kidun. Ada kabarisan. Jadang satu kakak. Masih diselamatkan Denny Sala menyebrang sempurna. Ambil kembali Opa Jadang dan Cupong. Masih di bendung Eko Cupong. Di sana David Opa Topik cekak. Masih dinaik, ambil kembali Janang Randy. Oh, Haji 3 meter fall. Pelanggaran 3 meter tadi. Seempetan selebrasimu mas. Angka kali ini bagi MPM 21-22. Yuki Kidun tadi Cupong, opa dia akan janang. Cupong kali ini masih diselamatkan. Open pass, janang masih coba menyebrang. Oh, gemelut terjadi. Angka kali ini berimbang 22 sama. Kembali ke permainan, kita lihat kali ini ada Yudi Kidun. Sepi dilakukan Kidun, kali ini tertandi Cupong, kadang membagi bola, Cupong tembus. Masih di bendung blok, David, kali ini kembali David. Lock out. Satu angka MPM memimpin di angka-angka kritis ini. 23-22, Kidun. Randy mengambilnya, jarang bagi bola. Cupong kali ini melebar. Set point 24-22. Satu kebangkitan angka luar biasa dari MPM. Kidun ditahan Randy, jarang membagi bola kali ini. Satu mengecek, ada legawa. Kidun menyebrang topik, ambil Eka, umpan jadakan Cupong. Set point 24. Izan, kali ini kita mengambilnya, obat lambungan. Kali ini jatuh.
Kami pastikan angka terakhir bagi kemenangan MPM untuk melakukan comeback point di set yang pertama ini untuk menjadikan kemenangan 1-0. MPM mengungguli Moja. Berkarina, pertandingan kembali dilanjutkan kali ini untuk masuki set yang kedua. Kedua tim kali ini juga berotasi untuk bertukar posisi. Bola pertama akan diberikan kepada MPM. Dan akan kembali servis yang ada sang setter, Tebing. Bersiap Tebing, penulis sudah ditiup. Mainkan bola, lempar bola, servis Tebing, ambil Hafiz, obat jatang kali ini. Ready, ada blocking, masih diselamatkan, jangan melambungkan. Ribet diambil Jenny, umpan dia akan topingkan. Jenny masih dibendung dan membagi. Cekar! Memanjang! Eksekusi dari Jumpong tadi mendarat jauh di luar garis. Angka pembuka bagi MPM, 1-0. Kembali Taufik. Sepi dilakukan, aja Jumpong menahan. Umpan jadang ready di sana. Triple block sekali lagi. Ada Denny Afif dan juga David namun gagal menghentikan Randy Farudin. Ikutnya berjadi, tapi membagi bola. Kali ini satu eksekusi tajam. David tadi hanya one on one dengan Randy. Dan itu bukan masalah besar tampaknya. 2-1. David, Sepit, David, ambil jubung dana angkat 4-1 jam. Adalah komandan, obat dilambungkan. Kali ini David kali ini berada di posisi servis. David diambil jubong. Jadang melambungkan bola. Randy Farudin aja ribet tertahan sempurna. Jadang membagi. Kembali Randy. Lock out. Terbentur di blok dari seorang Afif. Yang gagal melakukan rebound. Poin kali ini mengojap. 2-3. Jadang ditahan David. Angkat lompat David. Kali ini Jenny. Masih ada jangkauan. Afif. Jubong. Back attack dari Jumpong dari gagal diambil Legowo. 3-3. Danang. Sepi Danang. Ambil David. Obat David. Yudi Girun. Mengarahkan bola ke jarak dari Sahrul tadi. Yang terlambat untuk melakukan lompatan dan gagal untuk melakukan rebound. Dan angka kali ini bagi MPM 3-4. Sepi Afif passing Jumpong. Obat Danang kali ini. Randy. Block out. Pencuran yang dihasilkan dari bola menjadi liar dan kembali memberikan poin bagi Mojang untuk kembali menyamakan kedudukan. Del 4-3. Randy ditahan David, Topik membagi bola Rudy Girun. Lepas dari pengawalan blok tadi dan Hafiz tadi gagal untuk menahannya. Poin kembali MPM. Sepi Jenny passing Hafiz umpan Janang. Jumpong ada Sobong. Boleh gagal dikejar dari Legeni. Angka kali ini bagi Mojaf. 5-5 sekarang. Kali ini menempati posisi terbesar ada Sahrul. Ajang-ajang Sahrul. Sudah dilakukan ambil Legowo. Umpan Kavijan. Dilun ada Sobong. Ambil Lehi. Janang angkat bola. Satu pegang. Long out. Dan 3 meter full nampaknya. Pelanggaran 3 meter dari Randy Farudin. Awalan lompatannya menginjak daerah garis serang tadi. Kembali Gilun. Kali ini Randy membabel. Obat jangan jalan. Jumpong masih ditahan. Upaya penyelamatan dilakukan oleh Gilun tadi. Namun masih gagal untuk mengendalikan bola dengan sempurna. Angka kali ini bagi Mojab. 6-3. Isan. Lego mengambil. 1 jam. Topik. Bola yang sudah melewati net tadi. Sabar saja tadi dengan satu jang tajam oleh Taufik. Untuk poin kali ini bagi MPM 76. Faisal ditahan Hafiz. Datang angkat umpan. Kali ini melebar tadi Jumpong. Kembali angka MPM 86. Faisal. Ajak-ajak Faisal dan Pak yang akan time out diminta dari kubu Modap. Selepas tertinggal 2 angka pada kedudukan 8-6.
Berlainlah. Pasti Faizal kali dia berada di posisi ini service. Tapi dilakukan Faizal. Habis pahamit dia cukup mulut. Oh pasti aku nak cumpang. Ada penanganan kilo number pass. Ada kabar. Victor nampak yang terjebak di net. Dia gagal mengendalikan tubuhnya. Dan angka-angka ini bagi Mojab. 7-8. Cumpang. David Jopong, ambil Kirun, umpan Jovin, Jovin ada blocking, umpan dilambungkan, dan bagi bola, satu eksekusi, Jopong! Back attack yang luar biasa, poin kali ini bagi Moja, kembali Jopong, Kirun kali ini mengambil, umpan diagonal, kali ini Jovin, masih diselamatkan, Eko angkat bola kali ini, ada Soplok, ambil legawa, umpan Jovin, Kirun! Jadi tahan dari Hafiz. Namun gagal mengambil bola dengan sempurna. Dan poin kali ini bagi MPM kembali untuk keunggulan 1-9. Dovik Cili. Sempit Dovik ketan Hafiz. Umpan diangkat Janang. Eko! Kali ini Eko tadi berhasil memanfaatkan umpan manja dari Janang tadi. Untuk menikmatkan satu angka di papan skor bagi Mojab 9 sama. Eko ditahan, Kirun umpan dengan Janang. Javid, ada Soplong ambil sempurna Isan umpan Janang. Cekar! Gajul, gajul! Cupong tadi terbang untuk melakukan eksekusi luar biasa. Eko diambil, Kirun umpan diangkat kali ini. David kali ini membalas tuntas apa yang dilakukan oleh Jopong tadi. 10 sama kali ini David ancang-ancang servis, ada pertahanan dalam membuat bola. Randy Farudin rebound. Kali ini 3 tower block dari mengacang Randy yang berhasil melakukan rebound. Angka kali ini bagi MPM untuk keunggulan 1 angka 11-10. David kali ini error. Satu servis yang terlalu panjang dari Javin memberikan kontribusi angka tentu saja bagi Mojab, menjadikan angka kembali berimbang 11 sama. Servis Janang ambil Javin, umpan topik, satu penempatan Yudi Kirun. Pengalaman yang berbicara, Yudi Kirun tadi melihat ruang kosong di posisi 2 yang jauh dari jangkauan Javin. Jepit Hafiz tekan, Hafiz umpan diangkat Janang, satu banget yang ada blocking. Hafiz saya mengamankan, umpan kembali diberikan Randy. Lalu jauh dari jarak para pemain. Dan ada ruang kosong di tengah-tengah tadi dimanfaatkan betul oleh Randy Farudin. Dan angka kali ini bagi Mojab. Legowo mengambil bola. Oh, bola menyeberang langsung nampaknya. Isan tadi gagal memprediksi datangnya bola. Poin kali ini bagi MPM 13-12. Denny, Sepit Denny, ambil Hafiz, umpan Janang. Kali ini Isan aja rebound ambil sempurna. Kembali, Jopong. Masih ditahan, umpan Kirun. Rebound saja legowo. Bola menjulang diambil Hafiz, umpan Janang. Dan kali ini satu meletak. Yogi, umpan Randy. Kali ini Jopong. Ambil sempurna legowo, umpan Jopong. Kirun. Denny, Sepik Denny. Denny kembali mengambil. Umpan yang sudah kali ini Jopong. Masih diselamatkan legowo menahan bola. Free ball Kirun Janang dorong ambil legowo kembali. Topik membagi. Cekak! MPM menyala untuk bangkit. 15-12 tiga angka sudah memimpin. Satu servis kali ini berambil. Umpan jangan Janang. Kali ini Randy Farudin tadi. Dan upaya pertahanan dari legowo. Namun gagal menahan bola dengan sempurna. 13-15. Zahrul. Servis Zahrul. Ambil Ego. Umpan topik kali ini Kirun. Melebar. Dan tidak ada sentuhan. Poin kembali Mojab 14-15.
Kembali Zahrul. Kali ini Gavin mengambil. Umpan diangkat sudah, kali ini Gilun. Tiga blok kali mencoba menghadang. Namun tak satu pun yang berhasil menghadang tadi. 16-14. Yudi Gilun ambil Randy. Umpan diangkat coba agak blocking. Faisal tadi melakukan blocking untuk memperlambat tempo lompatannya untuk mengantisipasi Cupong tadi. 17-14 dan kali ini kesempatan dapat kembali diminta. Kembali ke Arena, kita lihat kali ini Yuji Kilon di posisi servis kembali. Servis Kilon ambil ready dan membagi bola. Isan di sana ada pertahanan blok bola diangkat kali ini. Tidak dapat sentuhan, benar sekali. Dan kali ini keuntungan kembali bagi MVM 18-14. Yudi Kino diambil Cupong, cadang bagi bola. Satu pengecang. Kali ini Faisal tadi berusaha untuk menyelamatkan daerah permainannya. Namun bola cukup jadi liar. Dan angka kali ini bagi Modaf 15-18. Sepi tertahan legawa topik mendara. Umpan satu drop shot. Masih dijangkau. Umpan diagonal menyeberang jauh di sana Kinun. Topik membagi. Kali ini lock out Gavin. Poin kembali bagi MPN 19-15. Sepi Faisal. Teknik menahan. Umpan diangkat janang. Cupong. Kali ini menyerangkan bola dari posisi 4 ke posisi 4 tadi. Cupong memberikan poin kembali pada Mojab untuk menjadikan angka 16-19. Sepin Cupong ambil Gavin. Umpan Gavin. Gavin block out. Upaya cover block yang dilakukan oleh Randy namun masih gagal untuk melakukan rebound yang sempurna. 20-16. Gavin. Sepin dilakukan kali ini Gavin. Kali ini ada pertahanan, umpan dilakukan Janang. Kali ini legowo. Upaya defense yang dilakukan legowo. Namun masih gagal mengendalikan bola dengan sempurna. Dan angka kembali kali ini bagi Mojab 17-20. Eko, service Eko, ambil Eko. Angkat umpan topi kali ini Kenny Kenter. Gagal. Poin kali ini bagi Mojab 18-20. Kembali Eko, kali ini menyasar ke Kilun, tapi bagi bola, Gavin! Gadul! Hanya one on one tadi, Gavin berhasil mengalami blok. Ambil sepola Cupong, kadang bagi kali ini Renji. Banyak bola memanjang namun ada sentuhan tadi, benar sekali. Kali ini memberikan keuntungan kembali bagi Mojab 19-21. Danang ancang-ancang Danang floating Danang ambil Gavin. Umpan topik satu jang. Ada cover. Bola sudah menyeberang. Ada legowo coba melakukan penyelamatan. Kembali terjadi di sana. Poin kembali bagi Mojab 20-21. Dan kesempatan time out diminta jadi kubu MPR. Danang kali ini berada di posisi servis melanjutkan tugasnya. Ancang-ancang Danang, servis Danang. Tertahan di Gavin. Umpan diangkat Gavin. Yudi Kilun melebar. 21 sama. Akankah skema set yang pertama ini terulang? Danang kali ini ambil Gavin. Umpan diangkat Gavin. Yudi Kilun. Banyak skema set yang pertama tadi terulang dan di poin yang sama kali ini 22-21 kembali Danang ambil legawa umpan topik kali ini Kirun berhasil melepaskan diri dari kawan Randy dan juga Zahrul untuk menjadikan angka kali ini berimbang 22 sama. Afif ambil posisi servis dilakukan Afif. Kali ini menyasar ke Cupong, kadang bagi bola. Randy Farudin, tekan topik umpan Kirun. Gavin, menjarak mulus. 23-22.
jangan-jangan saya pindah ke Rafi. Lupang kembali mengambil, datang membagi bola. Lupang! Kali ini berhasil melakukan tugasnya dengan sempurna dari Jepang. Belum menjadikan angka berimbang 23 sama. Service Randy ambil legowo topik angkat umpan dan Yuji Kirun. Oh, bola liar. Kali ini keuntungan bagi MPM. Set point 24-23. Jadi Kenter terkali Randy umpan jangan jalan. Tumpang. Oh, belum berakhir. Block out. Set point kembali kali ini bagi Mojab. Terjadi di 24 sama. Zerfi Zahrul, Diven Javis, Ompan Javis, Yuji Kinon. Set point 25-24. MPM mengambil keuntungan kali ini. Kinon bukan Randy, langsung berakan info. Ripple diambil Jenny, Cici, memastikan angka terakhir bagi kemenangan 26-25 bagi MPM untuk menutup set yang kedua ini. Kembali ke permainan dan kali ini dilanjutkan masuk set yang ketiga. Bola pertama bagi Mojab, diawali oleh Isan, tertahan di Javi. Oman jangan topik satu, pekankan! Yuji Kirun! Berhasil melakukan eksekusi sempurna tadi untuk membukukan angka, pembuka angka pertama bagi keunggulan MPM 1-0. Topik diambil Javi, Oman dilakukan jalan, Jepang! Ada pengambilan! Lihat tadi! Upaya defense yang dilakukan dari oleh Kirun dan bergagal mengendalikan bola dan angka kali ini bagi Mojab untuk menjadikan angka prima. Tapi jangan ambil Kirun, umpan topik, Dendi masih terantong. Dendi tergagal melewati hajaran blok. Angka kali ini bagi Mojab 2-1. Jangan kali legong mengambil bola, tapi membagi umpan kali ini. Tapi jadi berhasil merobos kawan blok dari Cupong dan juga Eko. Untuk poin kali ini bagi MPM 2 sama. Tapi Javi tak tertahan di Randy. Umpan dilambungkan kali ini. Masih dijangkau. Umpan Afif. Yudi Kirun. Masih ada penyelamatan. Kali ini Randy. Ragu-ragu dari namanya Tobi. Memutuskan mengambil atau melepas bola. Dan pada akhirnya ada sentuhan dengan bola tadi. Kali ini Cukong ditangkap, umpan diangkat tapi jadi kacul. Tidak ada blok sama sekali. Hanya seorang Sahrul yang terlambat tadi. Umpan dilambungkan, umpan jangan sudah Eko di sana. Umpan Eko tadi namun masih mampu diantisipasi dengan sempurna dari Kirun. Poin kali ini bagi MPM 4-3. Service Afif ambil Hafiz, umpan jalan. Kali ini masih diselamatkan. Bola masih menyeberang. Hafiz, Danang, dan Randy tembus. Upaya blocking yang dilakukan oleh Kirun juga Jenny gagal. Dan angka kali ini bagi Mojab 4 sama. Eko bersiap, service dilakukan acara gol. Ambil Javi sempurnakan. Over pass. Dua bola dari Javi tadi menjerok masuk ke bidang permainan lawan dan itu dimanfaatkan betul untuk memberikan angka bagi Mojab kembali 5-4. Ambil topi, open Jenny, satu penempatan aja jangkauan sempurnakan Sahrul menyeberang sudah aja Javi di sana menahan topi membagi Yuji Kirun berhasil mengolongi blok dari Randy dan juga Sahrul tadi. Yuji Kirun kembali menyematkan satu angka di papan skor bagi MPM untuk menyamakan kedudukan. Ambil Hafiz, umpan jadang. Kali ini aja soblok tertahan di Javi. Umpan Javi satu jang.
Oh, banyak sebenarnya terlalu mepet dengan net tadi. Namun Kirun masih bisa mengkonversi menjadi angka. Jadi, tinggi diambil habis, umpan diangkat janang. Oh, ragu-ragu. Dorongan bola dari Randy yang melebar. Poin kali ini bagi MPM 75. Sepi Jenny ambil habis umpan janang. Dan satu pekejai memanjang. Poin kembali bagi MPM 85. Dan kesempatan timeout kembali diminta. Ini kembali menempatkan posisi servis. Acak-acak Jenny. Tapi Jenny kali ini diambil oleh Cupong. Jadang dropan. Randy block out. Kali ini upaya yang dilakukan dari Kilon dan juga Topik. Namun gagal melakukan rebound dan angka kali ini bagi Bojang. 6-8. Tapi dilakukan Sarul. Ambil Javi. Opat Topik kali ini Kilon satu berdepatan. Berkali-kali Yudi Kilon melakukan hal yang sama. Sekali lagi seperti yang saya katakan, pengalaman yang berbicara. Coba kali ini Randy ada blocking berani diambil janang. Isan angkat topan. Randy memanjang keluar dan tidak ada sentuhan. 10-6. Yudi Kilon kali ini coba mengambilnya. Opan jangan janang. Randy riba. Poin kembali bagi MPM 11-6 dan kesempatan timeout kembali diminta. Lalu kembali ke posisi server. Mendukung Ruin. Ruin sedang ditiup Kilon. Servis dilakukan tertanding Cupong. Janang angkat umpan. Randy kali ini ada legowo. Topik dibuat cover janang. Umpan Isa dan kali ini Randy. Jadi Topik Kilon. Penempatan bola yang brilian dari Yudi Kilon. 12-16. Kilon. Servis yang dilakukan Kilon tadi sempat memantul di bibir dan mematikan perapain Mojab. 13-6. Kilon menyasar Cupong. Jarang membagi ke bola. Kali ini adalah gawang. Umpan diangkat Faisal Kilon. Lambat tadi nampaknya reaksi dari Kilon sehingga gagal untuk mengkonversi umpan dari Faisal tadi. Angka kembalikan bagi Mojab 7-13. Randy Farudi ambil legowo, umpan David satu penempatan aja jangkauan umpan di lambungan dan cekar. Back attack dari Randy. Poin kembali bagi modal 8-13. Randy legowo mengambil bola, umpan jangan Tobi kali ini David berhasil mengalami Cupong dan juga Rafa tadi yang berupaya untuk melakukan cover block. Angka kali ini bagi MPM 14-8. Sepi Faisal tertahan habis. Dan angkat bola kali ini. Rafa gagal untuk melakukannya. Angka kembali MPM 15-8. Faisal ambil Randy. Opan Janang satu layup. Cupong hanya melakukan gerakan layup tadi. Cupong untuk mengurangi para blokan dengan poin kembali bagi Mojab 9-15. Servis Rafa ambil David. Opan David kali ini angka kembali bagi Mojab. Satu servis es dari Rafa pengambilan bola yang sempurna dari David tadi. Nek udah lebar pas bal mati mawon pak. Kita lihat kali ini kembali servis tertahan legowo. Opan diangkat kali ini masih jangkau. Danang membagi freeball saja passing Afif satu baik kali ini coba diselamatkan. Topik tadi melakukannya. Angka kembali MPM 16-10.
Sofi kembali di posisi servis kali ini. Ancang-ancang, lempar bola, servis tinggi, topik aja Jepang mengambil jalan membagi kali ini. Satu back attack, legowo. Upaya cover dan jelaskan legowo. Sudah berhasil menjangkau bola, namun masih gagal mengendalikannya. Poin kali ini mengocap 11-16. Giron, topik, kali ini Jendi, block out. Berhasil mengolah blok dari Wahyana di Sarul. Gagal mengendalikan Jerry Genter dan angkat kembali MBM 17-11. Servis Javid ambil habis. Gagal mengambil bola. Habis. 18-11. Kembali Javid, kali ini menyasar ke Habis. Danang melambungkan bola. Satu back attack aja legawa open diangkat Habis dan Yudi Girun. Masih mendung, Danang, Jupong, tembus. Upaya dari Kirun dari gagal menghentikan Jupong. Dan angkat kali ini bagi Mojab, 12-18. Servis Jupong tertahan Afif, umpan jangka topik kali ini Kirun. Lock out. Udah lihat tadi dan gagal dijangka oleh Jupong. Poin kali ini bagi MVM kembali 19-12. Hafiz, Hafiz, ambil Hafiz, umpan Danang, satu point spike. Sahrul kali ini berhasil melakukan tugasnya dengan sempurna untuk kembali membukukan angka 13-19. Eko diambil Hafiz, tapi kembali bola, Kirun. Satu point kali ini, Luji Kirun melalui Rafa untuk kembali dengan poin bagi MPM 20-13, Denny Genter. Tentang di Hafiz, Danang angkat bola, masih tentang blok. Kirun. Itu banyak angka didapat dari seorang ini, Kirun malam hari ini. Denny, aja penyelamatan. Oh, dua kali. Libero Hafiz, gagal mengambil bola. Denny kali ini kembali menyasar Hafiz. Oh, panjangan Danang, satu drop shot. Lalu lebar tadi ruang yang ditinggalkan dan bola digalakkan di posisi kosong dan gagal dijangka tadi oleh Legowo. Sarul ambil Legowo, umpan diangkat topik kali ini Kirun ada rebound. Afin di sana, umpan Janagin, satu back attack, Jupong. Kali ini memberikan kontribusinya bagi Mojab 15-22. Sarul, Zepin Sarul, ambil Javid, umpan topik Kirun. Lepas dari kawalan. 23-15. Kembali Kirun di sana. Zepin dilakukan Kirun. Tertahan di Jumong, umpan jangka Janang, Randy. Double block dari mengadang Randy, namun gagal. Melesat tajam dan mendarat mulus, gagal dihentikan. Mojab 16-23. Randy ditang, Kirun umpan dilakukan kali ini Faisal. Ini Faisal dari kasih tugasnya. Dan game baik. 24-16. Habis Danang kali ini aja blocking. Masih diselamatkan. Bola diangkat Faisal. Menjeblak topik. Masih dibendung umpan diangkat Danang dan oh, akhirnya umpan yang tidak sempurna Danang tadi berkat kontribusi terakhir bagi kemenangan 25-16 bagi keunggulan MPM untuk memastikan kemenangan straight set 3-0 MPM atas Mojab. Ya, kami ucapkan selamat kepada tim MPM yang sudah memastikan diri melenggang ke babak grand final untuk menantang tim Popel dari belah. Dan tidak lebih juga kami ucapkan terima kasih dan juga selamat kepada tim Mojab yang sudah berada di empat besar gelaran turnamen ini. Dan kami ingatkan sekali lagi bagi Anda para penonton
bahwa pastikan Anda kembali lagi hadir besok malam. Karena besok malam pertandingan sudah masuk partai grand final untuk putri dan juga perebutan juara ketiga dan keempat untuk tim putra. Sekali lagi besok sudah masuk dua hari terakhir, yakni di partai yang pertama besok ada perebutan juara ketiga dan keempat untuk tim putra, dan juga di partai terakhir yakni ada pertandingan grand final untuk tim putri. Dan demikianlah seluruh rangkaian pertandingan yang sudah kami hadirkan sepanjang malam hari ini. Terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda yang luar biasa malam hari ini. Saya komentator Anda, Bang Cinta Pemain, dan juga seluruh panitia dan kabar saya bertugas buat undur diri dari hadapan Anda. Ada kurang dan lebihnya bagi saya pribadi maupun atas nama panitia. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok malam dan salam olahraga.